Rilis akhir tahun 2023, Polda Lampung memusnahkan barang bukti ratusan kilogram narkotika berbagai jenis. Pemusnahan dilakukan dengan cara di blender dan dicampur cairan pembersih lantai. Selain itu, minuman keras juga dimusnahkan dengan cara dilindas dengan alat berat. Dari seluruh barang bukti yang diamankan ini merupakan hasil ungkap kasus sebanyak 1.331 laporan polisi periode Januari hingga Desember 2023 dengan jumlah tersangka 1.662 orang. Ya, jadi kalau secara keseluruhan, Polda Lampung sudah berhasil mengungkap kasus sebanyak 1.331 laporan polisi. Kemudian dengan tersangka total sejumlah 1.662 tersangka. Sedangkan barang bukti ganja ini sebanyak atau seberat 359,9 kg, sabu seberat 421,9 kg. Adapun barang bukti yang dimusnahkan ini diantaranya 421,9 kg sabu, 359.009 kg ganja, 25.582 butir pil ekstasi, 17.416 butir psikotropika, dan tembakau sintetis 276 gram. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung.